dibuka jebol. Iya. Pembukaan pintu di sini ada warga juga yang tidur. Oh, ini bisa lari. Iya, ini bisa keluar, udah berat. Sementara ini kita harus buka kunci lagi. Karena bisa jadi tidak sadar, Pak. Malam jam satu. Katanya. Ya. Oleh karena api yang cepat membesar, beberapa blok, beberapa kamar tidak sempat dibuka. Tidak sempat dibuka karena api yang sudah begitu cepat. Tentu kalian bertanya, mengapa dikunci? Memang protapnya lapas itu, protapnya harus dikunci. Kalau nggak dikunci, ya itu nanti melanggar protap. Protap. Maka ketika diketahui, langsung lihat di, mungkin pengawas dilihat dari atas sudah sesudah ditemukan gelombang api mungkin sudah menyebar. Maka disitulah korban yang kita temukan, yang selamat 81, yang korban 40 meninggal di tempat, satu OTW ke rumah sakit dalam perjalanan ke rumah sakit. Jangan lupa subscribe ya.